Lihat cuma segini 8.000. Kasih makan Cici. Ya. Dibawa kabur. Yo, what's up teman-teman? Minggu ini Airi mengunjungi Orchid Forest. Tempatnya ada di Lembang, Bandung. Setelah Grafika Cikole dan di seberang perkemahan Jaya Jinggiri. Harga tiketnya sekitar 40.000 ditambah untuk perhutani 7.500. Dan kalau kamu bawa mobil, kamu dikenakan cas 10.000. Kalau motor sekitar 5.000 ya. Tempatnya sendiri luas ya, sekitar 12 hektar. Kami di sini menghabiskan waktu 4 jam saking luasnya. Dan ya pastinya sejuk banget ya, namanya juga di hutan. Kita jalan ke Orchid Forest Cikole. Mau lihat apa Dedek di sini? Mau lihat apa? Mau lihat Cici? Oh ya, dengan tiket 40.000 kamu dapat voucher 10.000. Dan juga kamu akan dapat satu masker untuk setiap tiket yang kamu beli. Nah, di dalamnya banyak spot foto dan juga tempat permainan ya. Ada yang berbayar dan juga ada yang gratis. Jadi pakai masker ya. Ada Flying Fox, ada juga Horse Ranch, ada Orchid Castle, bisa piknik, ada Rabbit Forest, juga ada mini golf. Dan juga ada tempat penangkaran anggrek ya. Namanya juga Orchid Forest. Masa kita nggak ketemu anggrek? Bener gak? Oh iya, kamu nggak usah khawatir kelaparan ya. Soalnya di dalamnya banyak sekali restoran-restoran. Ya, tapi harganya lumayan sih. Gede banget. Harga makanannya sekitar 25-50.000. Ya, kita bisa gunain sih voucher kita. Cuma di diskon 10.000, tapi cuma lumayan lah. Daripada keluar, mending makan di sini aja deh. Jadi bisa lanjut lagi punya tenaga untuk jalan-jalannya. Termasuk lengkap sih. Nah, ini tempat Orchid House-nya. Yuk kita lihat ke dalam anggreknya apa aja sih. Lihat ini yang bagus anggreknya. Bobus tipum Oleanopis anggrek dasi. Oh ya ya. Sini di foto dulu nak. Oh iya, selama di rumah anggrek ini kamu bakal dipaksa foto oleh pegawainya, bilangnya buat dokumentasi. Nah, kalau kamu mau tebus foto kamu, apa? Kamu disuruh bayar Rp70.000, iya. Dapat 4R 2 biji dan sisanya dikasih ke handphone kamu. Cuma bagi gua mahal ya. Masa Rp70.000 cuma dapat 4R 2 biji doang? Di kebun binatang Bandung aja gua cuma bayar Rp10.000 per foto. Ini deh. Jalan. Go. Wow. Mau ke situ? Coba. Wow. Mau kemana itu? Ini bola pingpong ditaliin jadi deh sini. Nah, di sini juga ada terdapat mini golf ya. Tiket masuknya sekitar 20.000 ya guys. Lumayan buat siapa yang mau ngajarin anaknya main golf, sekalian aja main di hutan ya. Nah, ada juga nih promo piknik di hutan untuk 2 orang dan juga 4 orang. Kamu sudah dapat matras, keranjang piknik, dan juga beberapa item makanan.
Nah, akhirnya sampai juga di tempat yang paling Airi suka, yaitu rumah kelinci. Masuk ke dalamnya gratis. Cuma makanan kelincinya kemasuk mahal ya, kalau aku bilang ya. Sekitar 8.000 per ikat. Tapi isinya dikit sekali. 8.000. Kasih sebentar aja, wortelnya sudah habis. Jadi ya, kepaksa beli lagi. 8.000. Tapi biarin deh, yang penting Airinya senang. Tuh, ada Cici tuh. Kasih makan Cici. Iya. Dibawa kabur. Yang putih deh. Cantik deh. Ayo cuci tangan ya. Iya, kalau udah lihat kelinci, cuci tangan, sudah pegang-pegang kelinci ya. Udah bersih belum? Coba lihat Papa. Sudah bersih? Gimana? Hap. Bersih. Yeay. Yuk, yuk. Dede. Nah, selesai juga kita exploring Orchid Forest ya. Nah, selanjutnya tinggal makan-makan aja deh. Kami makan di Pine Kitchen. Lumayan loh. Tadinya gue pikir di sini mahal, dan emang mahal sih sebenarnya. Cuma nasi gorengnya enak banget. Makanan yang kami pesan harganya lebih mahal daripada ya biasanya ya. Cuma ya lumayan sih, untung aja rasanya enak. Nah, kesimpulannya, kalau kamu tidak keberatan mengeluarkan uang sebanyak 50.000, silakan aja jalan-jalan ke tempat ini. Tempatnya sebenarnya not bad ya, cuma memang agak ada beberapa yang kemahalan kasih harganya. Moga-moga ini juga jadi pertimbangan buat pihak Orchid Forest kalau harga mereka agak-agak tinggi loh dibanding tempat-tempat lain. Enak gak? Hah, jalan-jalannya? Dek, nanti kita kemana lagi, Dek? Nah, teman-teman, selesai juga jalan-jalannya ya. Makasih ya udah nemenin Airi jalan-jalan di Orchid Forest. Jangan lupa like, subscribe, and comment ya. Ditunggu loh. Bye-bye.